Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin. Wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wa sadisu al-i'tidalu, rukun salat yang keenam adalah i'tidal. Walau fi nafli, sekalipun pada sunat, salat sunat, tetap dia termasuk rukun min arkanis salah, khilafan libanil mukri, lain halnya bagi Ibn Mukri, tidak termasuk. Kalau dalam sunat enggak termasuk, enggak termasuk rukun. Jadi enggak itidal enggak apa-apa menurut Ibn Mukri. Makruan hal kana disertai bituma'ninati dengan tuma'ninah. Jadi itidal tuma'ninah. Hatta tastaqir al-a'dha'u, sehingga tenang oleh segala anggota tubuhnya, semua tenang. Apa yang disuruh baca, baca di situ. Qabla huwihi ila sujudi, sebelum turunnya kepada sujud. Wal qawmatul lati baina ruku'i wa sujudi laisat bifardin inda Abi Hanifah wa Muhammadin. Wal qaumatu, dan bangun alati yang ada baina ruku, di antara ruku wa sujudi dan sujud, antara ruku ya dan sujud, bangun di antara ruku dan sujud ya, antara ruku dan sujud, bukan bangun dari ruku, bangun dari sujud ya. Laisat bi fardin, bukan fardu. Jadi bangunnya itu bukan perdu. Rukuknya yang perdu, sujudnya yang perdu, iktidalnya yang perdu, duduk antara dua sujudnya yang perdu, bangunnya bukan perdu. Jadi bangunnya bukan perdu. Walakinnahu, akan tetapinya, asa'a, ia menganggap buruk, idza lam yakum solbuhu, apabila tidak tegak oleh tulang solbinya. Jelek kalau enggak tegak. Waqala Abu Yusuf, berkata Abu Yusuf, ya fariyallatun, mengatakan Abu Yusuf, dia perdu tuh ya, bangun setelah ruku sujud ya, bangun setelah sujud, bangunnya itu sujud itu ya fardu, kata Abu Yusuf. Hatta idza lam yakum salbuhu sulbuhu, sehingga apabila belum tegak oleh tulang sulbinya, la tajuzu salatu, enggak boleh salatnya. Itu menurut Abu Yusuf, salah satu daripada ulama mazhab Hanafi. Kalau kita enggak, ya rukunya itu adalah rukunya, i'tidalnya, sujudnya, duduk di antara dua sujudnya, bangunnya bukan. Ya. Wal wajib, dan yang wajib padanya adalah ayyauda. Dia kembali ba'da ruku', setelah ruku', lima kana 'alaihi qablahu, kepada apa yang ada atasnya sebelumnya. Dia bangun dari ruku'. Sami'allahu liman hamidah. Maka bagaimana posisi dia bangun bagi apa yang dia ada sebelumnya,
min qiyamin, di sini dikatakan min qiyamin, daripada berdiri. Kalau dia tadi sholatnya posisinya diri, ya bangunnya dalam keadaan diri, bangun dari ruku dalam keadaan diri. Au qu'udin, atau duduk. Kalau dia dalam keadaan duduk sholatnya, maka bangun dari ruku posisinya dalam keadaan duduk. Ya, angkatan begininya di sini atau di sini itu enggak dibahas. Ya, bangun dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Di bagaimana tuh habis bangun dari ruku? Habis bangun dari ruku sesuai bagaimana keadaan sholat sebelumnya. Kalau keadaannya berdiri, ya sholatnya bangun dari ruku, nah itu posisinya diri. Kalau dia duduk, posisinya duduk. Ya, ini enggak dibicarakan di sini atau di sini. Cukup dah saja. Cukup ya. Ada ulama berbeda pendapat di sini. Ada yang habis ruku tangannya tetap sedekap di sini. Ada yang habis ruku ya tangannya lepas. Kita jangan yang paling edaan, jangan. Ini ada orang paling edaan. Ya, saya lebih baik daripada kamu, jangan. Ini masalah. Urut jadi berantem nanti kalau begitu. Silakan aja mau pakai yang mana. Dua-duanya kuat. Silakan mau tetap sedekap, silakan mau dilepas, silakan. Walau raka'a an qiyamin fasaqata an ruku'ihi qamlatu ma'ninati fihi ada ujuban ilal halati allati saqata anha watma'anna summa ta'dala. Walau raka'a, jikalau dia ruku, dia ruku salat an qiyamin fasaqata, dari berdiri, dia ruku dari berdiri ruku. Pasak koto, lalu dia jatuh. An ruku'i daripada rukunya. Gugur dia, jatuh dia dari rukunya. Qabla tumakninati, sebelum tumaknina fihi pada ruku, ada wajib dia ujuban kembali ilal halati allati saqata, kepada keadaan yang dia pernah jatuh anha darinya. Watma'anna, dan dia bertumaknina. Summa tadalah, kemudian dia tidak. Pas dia lagi ruku, jatuh, gubrak. Ya mungkin lagi ngantuk gimana ya. Sembahyang. Lagi diri mau ruku. Pas mau ruku, langsung jatuh. Bagaimana kalau begitu? Bangun lagi, ruku. Lalu i'tidal. Tapi kayaknya belum pernah begini ya. Belum kan? Begini biasanya yang sakit nih, mudah-mudahan kita sehat semua, panjang umur, amin. Iya. Iya. Fa in zada 'alaiha 'amidan 'aliman batalat shalatuhu. Maka jika dia menambahkan atasnya, atas tumakninah, 'amidan, hal karena sengaja, aliman, lagi mengetahui, batalat sholatu, maka batal sholatnya. Ya. Kecuali sembahyang tasbih, lain lagi. Memang dia bacaannya lama, tasbihnya lama. Sholat tasbih. Ya. Kira-kira setahun sholat tasbih ada nggak kira-kira bapak ibu sekalian?
Insya Allah ya. Iya tuh. Salat tasbih. Jangan kagak salat tasbih. Iya. Kalau bisa setiap hari. Kalau enggak bisa seminggu sekali. Kalau enggak bisa sebulan sekali. Kalau enggak bisa setahun sekali. Kalau enggak bisa seumur hidup. Kalau seumur hidup enggak sekali juga, mati aja dah. Habis ogah banget. Fa'in zada alaiha, maka jika dia tambahkan atasnya, atas tumanina amidan, kalau mengatakan lama ya, aliman lagi mengetahui, batalat sholatu, batal sholatnya. Fa'in sakata, maka jika dia gugur anir ruku'i, daripada ruku, jatuh dia daripada ruku, ba'da tumanina, setelah tumanina dia ruku, lalu udah tumanina jatuh, nah ada, maka dia bangkit muqtadilan hal kadan berarti tidak langsung aja summa sajada, kemudian dia sujud. Wa sunnatu, dan sunnat ayakula, bahwa dia berkata fi hali rafi, pada ketika bangunnya min ar-ruku', daripada ruku, sami Allahu liman hamidah, bilang begitu, ay taqabbala hamdahu minhu, ya, artinya Allah menerima akan pujiannya darinya. Fa iza tadala, maka apabila dia i'tidal, qala, dia berkata, rabbana lakal hamdu hamdan kabiran katsiran tayyiban mubarakan fihi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, segala puji dengan pujian yang banyak, yang besar, yang banyak, yang baik, yang diberkahi sepenuh langit, sepenuh bumi, sepenuh apa yang engkau kehendaki daripada sesuatu setelahnya. Wa yusannu, dan disunahkan, ayat jahrul imamu, imam mengeraskan fitasmi'i, di dalam memperdengarkan. Wa yusirra, dan dia memelankan bitahmini, dengan tahmidnya. Wa yusirral makmu, dan mempelankan oleh makmum, wal munfaridu, dan orang yang saya sholat sendiri, bihima, dengan keduanya. Wallahu a'lam bishawab.